Samarinda menolak dengan tegas penyebaran berita hoax baik melalui media massa maupun media sosial lainnya dua berita hoax akan dapat memecah belah nilai kesatuan dan persatuan NKRI tiga mendukung aparat kepolisian melalui penegakan hukum terhadap semua pelaku pembuat dan penyebar berita hoax empat mendukung pilkada Kaltim yang damai dan aman tanpa hoax demikian pernyataan sikap kami. Wassalamualaikum.